Kami Tuhan, kami mau hadapkan di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Mari biar Kau Tuhan yang terus bekerja dengan sangat dahsyat dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya Bapa, pagi hari ini Tuhan, waktunya di mana kami boleh bersekutu dengan Engkau, kami boleh berjumpa dengan Engkau, kami boleh ada dalam taman-Mu yang kudus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pagi hari ini, biar Engkau Tuhan, dengan Roh-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan yang memimpin setiap hidup kami, untuk kami Tuhan boleh menyembah dan memuji nama-Mu sekali lagi Tuhan. Kami percaya Bapa pagi hari ini Tuhan, mari Tuhan, Engkau yang kuasai hidup setiap kami, Engkau yang kuasai lidah, bibir, mulut kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan pagi hari ini, yang keluar dari hidup kami, yang keluar dari lidah, bibir, mulut kami, itulah persembahan yang harum dan sejati buat Engkau Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan, kuasai hidup kami Tuhan, penuhi kami pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini, kami boleh menangkap, kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami gak mau Tuhan pakai kekuatan kami. Biarlah pagi hari ini Bapa, kami mau serahkan tubuh, jiwa, roh kami hanya kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Shatakara paranaya sekiratara, shikira paranaya sekiretekiaralala. Mari bangun manusia roh kita pagi hari ini. Biarkan Tuhan masuk dalam hidup setiap kita. Buka hati setiap kita, buka pikiran kita. Sediakan wadah, sediakan bencana bagi Tuhan pagi hari ini. Sekira parata kaya ramaya sekira dedede. Sekira parana ya so. Mari Tuhan, pagi hari ini Tuhan, tetapkan sekali lagi Tuhan, apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu bagi hidup kami. Sikira parana ya santa kara parana ya so, hiara namarana ya se. Dengan hadirat-Mu Yesus. Dan biarlah pagi ini Tuhan, kami mau satukan kerinduan kami untuk kami boleh menyembah Engkau di dalam roh dan di dalam kebenaran. Katakan ku sembah, ku sembah kau dalam roh.
sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Jadi kerinduan setiap kami Tuhan pagi ini untuk selalu menyembah-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami. Sebagai
tak seorang pun juga seperti kau, tak seorang pun juga seperti kau, Yesus. Tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Ku sembah kau, Yesus. Mari bawa setiap hati dan hidup kita pagi ini. Tiada yang lain, hanya kau, hanya engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia. Buat kami tetap memilih kau Tuhan pagi hari ini, selepas selamanya, sampai kedatanganmu. Kau tetap Tuhan yang kami sembah dalam hidup kami. Tiada yang lain.
di hadapan Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau. Hanya Engkau, Tuhan. Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau, Tuhan. Selamanya. Selamanya. Kau tetap Allah. Kau tetap Tuhan dan Allah kami. Kau tetap Allah selamanya, selamanya. Kau tetap Allah, sebab Tuhan dahulu, sekarang dan sampai selamanya. Tetap Tuhan yang sama yang kami sembah. Kiara pase kerene kiara, Kau tetap selamanya, oh selamanya, Kau tetap Allah, walau dunia. Tergoyahkan Tuhan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap, Kau tetap Allah, Kau tetap. Layak, selama Kau layak.
Ditinggikan, diagungkan,
Bersepakat Tuhan, menaikkan Tuhan, menyembah kami. We will sing your praise. It's all about you, Jesus. Oh Lord, our God. Oh praise, oh praise the name of the Lord. Oh praise His name forevermore. Tuhan kami percaya Tuhan, Engkau yang berfirman dan Engkau yang menggenapi dalam hidup setiap kami. Apapun Tuhan yang Kau firmankan Tuhan, mungkin kami belum melihat, tapi kami percaya Engkau yang akan bertindak dengan sangat dahsyat dalam hidup setiap Sebab firman-Mu berkata dalam Yeskiel 12:25, sebab aku Tuhan akan berfirman dan apa yang kufirmankan akan terjadi. Amin. Dan firman itu tidak akan ditunda-tunda lagi. Yes. Sebab pada masa hidupmu, hai kau pemberontak, aku akan mengucapkan suatu firman dan aku akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan ditunda-tunda lagi. Apa yang Kau ucapkan, apa yang Kau nubuatkan Tuhan, terjadi, terjadi, dan terjadi Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari Tuhan, ya pagi ini Tuhan, Engkau terus Tuhan, bergerak, 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 bergerak dalam hidup setiap kami. Di harapan siap kita ini, di harapan
penghalang lagi. Semuanya harus terjadi. Semuanya harus terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Firman Tuhan dalam hidupmu, apa yang Tuhan buatkan, apa yang Tuhan firmankan dalam hidupmu, yang belum terjadi, yang belum kau terima, mari pagi ini ucapkan, ucapkan, ucapkan sekali lagi. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Penggenapan dari penggenapan akan kau nyatakan Tuhan sebesar lagi. Tidak ada yang menghalangi lagi. Tidak ada yang menunda lagi. Semuanya harus jadi dan harus kenapa. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bila bersihkan apa yang namamu. Kami tahu kau ada di tengah-tengah kami Tuhan pagi. You are here. Dan kami percaya God never stop working sampai terjadi miracle Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau berkata pagi, we make a miracle worker sedang berjalan Tuhan. Amin. Sedang berjalan Tuhan, sedang berjalan Tuhan. Syakara haya syeke here nekyara. Mari imani saudara firman Tuhan. Tuhan berkata tidak akan menunda-nunda lagi. Dan Tuhan sendiri akan dengan sangat cepat dan sangat kuat menggenapi dalam hidup setiap kita. Mari pagi ini sambut Tuhan sekali lagi. Ya rapa sheke here ne kiarana. You are here. You are here. Moving in our midst. I worship you. I worship you. I worship you. You are here. Working in this place. Mari sentuh kami. You are here.
keselamatan di dalam-Mu Tuhan. Ada kekekalan. Dan pagi ini kami mau panggil nama-Mu, nama yang menyelamatkan, nama yang memulihkan setiap kami. Irene Jose. Call upon the name of the Lord and be saved. Mari panggil nama Yesus pagi ini. Call upon the name of the Lord and be saved. Menuntut dan memimpin setiap hidup kami.
God will sing. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Setiap kesempatan, terima kasih untuk panggilanmu. Terima kasih bagimu yang selalu menanganku, mendidik dan mengukir hidup. Syukur pagi ini, terima kasih. Ucapkan syukur bagi Tuhan, besar anugerah cintamu di setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu. Terima kasih buat setiap jaminan-Mu dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan buat uluran tangan-Mu dalam hidup memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Kami Tuhan, buat persekutuan di tempat ini, buat segalanya Yesus, kami mau perkatakan terima kasih Tuhan. Engkau yang memimpin tempat ini dari awal sampai pagi hari ini. Terima Tuhan, kami ucapkan lagi ini untuk keluarga kami, untuk keluarga yang tersial di tempat ini, untuk keluarga.
tembaga besar mata Tuhan. Engkau Tuhan yang memimpin dari awal sampai kedatanganmu nanti. Kami buat Tuhan, terima kasih untuk waktu kami boleh melayani. Firman jadi nyata. Terima kasih. Firman telah jadi nyata. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidup. Terima kasih, Lord. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk tempat ini Tuhan, persekutuan. Terima kasih, pimpinlah. Engkau Tuhan yang berfirman. Bersamamu cintamu di setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidupku. Oh, besar, besar anugerah cintamu di setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidup. Besar anugerah, besar anugerah cintamu di setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidupku. Berterima dan kami mau kembalikan Tuhan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Oh Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menciptakan dari nol sampai tempat ini berdiri. Kokoh ini semua karena kemuliaan namamu. Tuhan
bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang telah memulainya, dan Engkau sendiri Tuhan yang pada akhirnya akan memfiniskan segalanya dengan sangat kuat. Kami percaya Bapa, terus Tuhan, Engkau yang bertata atas tempat ini, atas kota Sion, dan juga bangsa kami Indonesia. Karena kami percaya Tuhan, sinar kemuliaan-Mu, terang kemuliaan-Mu Tuhan, sudah terbit atas kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan dalam Yesaya 60, itulah yang akan digenapkan atas negeri kami, kota kami, dan juga tempat ini Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Mari pagi ini siapkan setiap kami, untuk kami boleh mendeklarasikan semua firman-Mu. Yang di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 3, 2, 1. Deklarasi pelindungan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami berkatakan dengan iman. Satu, kami sekeluarga duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dua, kami sekeluarga berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat pelindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. Tiga, kami sekeluarga sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan melepaskan kami sekeluarga dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. Empat, kami sekeluarga percaya dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami sekeluarga, di bawah sayapnya kami sekeluarga akan melindung, kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Lima, kami sekeluarga takut saudaraku terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, ada penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, ada penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, ada malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1000 orang rebah di sisi kami sekeluarga dan 10.000 di sebelah kanan kami sekeluarga, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami sekeluarga. Amin. 6. Kami sekeluarga yang menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat pelindungan kami sekeluarga, yang Maha Tinggi telah kami sekeluarga buat tempat perteduhan kami. Amin. 8. Kami sekeluarga percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami sekeluarga. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami sekeluarga untuk menjaga kami di segala jalan kami sekeluarga. Amin. 9. Kami sekeluarga percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami sekeluarga di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kami langkahi, kami sekeluarga akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh hati kami sekeluarga melekat kepada Tuhan,
maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami sekeluarga, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Kami sebagai percaya, bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan pasti akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami sekeluarga dan memuliakan kami sekeluarga. Amin. 12. Kami sebagai percaya, dengan panjang umur, Tuhan akan terus kenyangkan kami sekeluarga. Dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami sekeluarga keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Amin. Jadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2021, di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus, kami berkatakan, satu, saya dan keluarga saya percaya bahwa tahun 2021, pengurapan minyak dan anggur berlaku dan menjadi milik keluarga kami, sehingga kami sehat jasmani dan rohani. Amin. Dua, saya dan keluarga saya percaya pengurapan keintiman berlaku dan menjadi milik keluarga kami. Amin. Tiga, saya dan keluarga saya percaya sepanjang tahun 2021, Tuhan beri kemampuan untuk selalu melekat pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Empat, saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan sehingga pelita kami terus menyala. Amin. Lima, saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk masuk dalam terobosan, baik jasmani maupun rohani. Amin. 6. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk hidup dalam pujian dan penyembahan. Amin. 7. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami hati Bapa. Amin. 8. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk tetap beriman sampai garis akhir. Amin. 9. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mencapai puncak destiny. Amin. 10. Saya dan keluarga saya percaya bahwa kendaraan percepatan dan kemenangan yang Tuhan sediakan menjadi milik saya dan keluarga saya. Amin. 11. Saya dan keluarga saya percaya tongkat otoritas berlaku buat saya dan keluarga saya. Amin. 12. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mempunyai hati hineni dan menjadi generasi terdahsyat. Amin. 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 Amin.